Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Pelakon Nur Fazura berkongsi tentang perancangan rumah tangganya untuk menambah bilangan cahaya mata bersama suami, Fatah Amin. Menurut Fazura, putrinya, Nur Fatima Aisyah juga kerap kali menonton video berkaitan dengan bayi dan menunjukkan reaksi suka akan bayi. Memang kami sedang merancang untuk mendapatkan cahaya mata kedua, Fatima pun dah nak masuk 2 tahun dan dia selalu menonton video yang berkaitan dengan bayi. Jadi, saya tahu dia sangat sukakan bayi, insya Allah, sekarang saya masih lagi sibuk dengan urusan kerja, jadi penghujung tahun ini mungkin masa yang sesuai untuk kami mulakan usaha, katanya. Pada masa sama, pelakon ini mengakui berdoa agar dikurniakan 3 orang cahaya mata, insya Allah, kalau ada rezeki, saya nak anak lelaki, tapi pada masa sama, saya juga memohon dan berdoa semoga ada bayi nombor 3 pula sebab saya nak 3 anak. Kalau kembar, saya lebih suka kalau mereka memiliki rupa paras yang berbeza dan bukan kembar seiras, katanya. Fazura dan Fatah Amin mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017 dan dikurniakan cahaya mata pertama, Fatima pada 2 Oktober 2020. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.